Halo ya sobat teknologi di channel gue, dan kali ini kita balik lagi ke video Ublets. Di sini tuh gue udah ada 3 Ublets ya, jadi nanti gue bakal cari lagi sih Ublets ya, biar banyak gitu kan, biar banyak tar ngikutin gue ya kan. Dan sekarang gue tinggal tidur aja sih karena udah malam ya kan. Gue juga pengen berkebun, jadiin orang gue menjadi fancy apa nih. Ih, dapat baru lagi dong. Kita dapat tugas baru lagi dari Tinsel. Wede, let's go. Kita mau dapetin resep juga sih buat jadi kaya. Ada surat. At a few might find this cluster I met useful. You have remote how you make powder ingredient like mass flour and fructose. It with the cluster. Develop the anywhere on the farm and oblets work it. You can make more cluster at the fabricator. Fabricator. Cluster. Ada lagi. I don't know if you seen it, but sprint this fabricator in a hard workshop. From with little like it. Okay. Sprinkle cluster and but will help you from become more productive. Dikasih apa nih kita? Dikasih ginian ya. Oh ini jalan, katanya ini bisa membantu produktivitas dari pertanian kita coy. But is bullshit. Aduh, yuk kita taruh di sini. Bisa nggak ditaruh? Ditaruh sini ya? Oh iya anjir. Remove, oke. Bisa di remove, bisa diambil. Gue bakal naruh bentar. Nih, ternyata nih udah salah cuy. Dah. Ya. Oke. Okay. Kaget aja gua, udah mending pakai ini deh. Kita siram-siram dulu ya tanaman kita yang butuh disiram. Udah. Gua bakal naruh ini di sini sih, di sebelah sini. Dah, buat ngasih jarak aja gitu kan. Ini juga dah. Gitu. Nah, ini satu aja deh. Ya enggak. Dah. Dan ini bakal gua ini lagi. Bakal gua cangkul lagi, mencet A ya. Oke. Okay. Ini gua ambil. Dah. Widih, mantap. Jadi sekarang tuh gua punya floor dan sebagainya. Cuman gua pengen inventory gua lebih gede lagi gitu loh, dari copper itu ya kan. Jadi kita bakal cari tahu gimana caranya supaya gua bisa store barang yang lebih banyak lagi. Coba tanya deh. Nice backpack. Ini ya. Container for 16 item. 100 ya, gue bisa beli sih. Oh, ini gue bisa. Oh, ini fabricator tuh ini. Oh, berarti tadi kita dikasih sama dia ya. Siapa ini namanya? Thank you sprint. Namanya lari dong, namanya lari. Cuman yang gue perluin cuman chest doang, jadi gue bakal beli chest sih. Mohon maaf nih ya, gue harus beli chest. Cepet, udah. Apa tuh dia katanya? Deliver at your farm when you get home. Oke. Okay. Kita tanyain install dulu. Di sini kita bawa cangkul begitu anjir. Kayak mau nabok orang. I don't know how they ever left heavy be the mayor before me. Kata dia tuh gua nggak tahu gimana caranya mayor dulu tuh ngentiin si Tevi naikin oblets ini katanya. Keep tabs on your coolness level. Anjir. Kita dibilangnya keren gara-gara pakai tas zaman now anjay. Gue bakal ngambil ini dulu cuy, karena ini susah dapetinnya. Dan gue bakal kesini dulu cuy buat naruh ininya ya. Makin banyak makin baik sih. Oh oke, okay. Tungguin aja kita ke install dulu lah. Disitu soalnya ada apa namanya misi baru cuy tadi ya. Kita lihat di sini. Help Batch go Batch Town make an impact on the off-white economy by completing some bulk goods order for plenty. Boleh dulu petanya di mana sih? Soalnya di sini tuh gua nggak punya peta, jadi mau nggak mau harus ke sini nih, ke tempat peta. Di sini, di situ satu tuh misinya. Tuh ada 3 kan? Apa nih? Batch ke town, goods order for plenty. Coba kita lihat ya. Kita install langsung ke sini.
This is Penny Box Order Office katanya. Kok dia tidur di situ? Kemarin yang tidur di situ Ublet cuy, bukan orang. Ini orang, Sleepy Head. Horizon Supia, he is the regional service coordinator for Planis. So what is Planis? Planis itu apa? Company stock the myriad automates around op. You can make good money selling your products to them. Just check out the open orders and invoice clipboard. Coba ah. Gue jadi mau 20 kan? Sama ini nih, boleh. Cancel. Eh, gak bisa. Ya. Ya udahlah. Santai, dapat duit juga. Lihat dulu chestnya deh. Enggak sih. Chestnya di mana sih, anjay? Oh, di sini. Gue lihat. Ini jadi di sini, coy. Ini dia. Jadi beda ya chest sama ini ya. Chestnya bakal gue taruh dekat tempat masak aja lah. Gini ya. Dah. Banyak cuy, mantap. Gue bakal taruh sebagian deh. Nanti kalau gue perluin aja, gue ini nih. I'm still can do this me. Kita cari kayu dulu ya, bentaran di bawah. Test update. Ini kayu ini. Tapi ini dia. Kayu yang gede tuh banyak makan ini cuy ya. Ublets gue pada kemana? Kok di sini ada ublets? Oh ini ublets gue ya. Ublets gue pada kemana? Kok cuma satu? Nyangkut. Aduh, ublets nyangkut di rumah. Kocak, ngebug game-nya. Kocak deh. Ini udah, yuk. Dapet duit. Udah, terus ini berapa? 10 mus ya? Gue nggak tahu sih di mana harus nemuin mus cuy. Mungkin gue beli. Coba ya gue beli ya. Kayaknya sih beli deh gue. Mus itu. Gua kata ini mus, ini namanya apa? Namanya Quip. Coba kita tanya ke sini, dia jual nggak mus? Kalau jual kita beli aja. CTBT seat. Ini yang di sini apa? Lah. Oh, ini nih mus seat. Ini cuy ya, gua beli yang ini, mus seat. Mus seat berapa? 10 ya. Udah. Sama beli ini deh yang banyak. Gua mau mulai bertani sih. Berapa tuh satu ya? Beli lagi yang banyak. Out of stock ada stoknya ternyata anjir. Keren sih, keren. Ternyata ada stoknya sih ini game ya. Gua bakal menanam anjay. Di sini tuh. Aduh, enggak di harvest moon, enggak di sini, tetap aja nanam gue ya. Gue taruh dulu iniannya di atas cuy, biar gampang nanti. Oke. Ini sweet BT deh, yang di sini. Dah. Ya ampun, itu apa yang gua ambil barusan? Rese aja ya. Terus gua mau nanam city bitis di sini juga deh. Tapi ini tempatnya ini ya. Di sini aja deh. Anjay, enggak. Terus gua bakal lebarin. Mungkin city beaches sini. Nih gue mulai mendesain lagi nih, mendesain apa namanya lahan gue nih cuy, biar mantap. Waduh, dikit lagi nih mati gue. Apa nih? Dapat bed gak? Iya dapat bed gak? Tuh farming bed gak? XP gue nggak tahu sih buat apaan cuy. Aduh, kita udah mati, makan dulu cuy. Kalau aja ada yang bisa dimakan kan lumayan. Lihat dulu. Oke,
kita bisa masak button boy, gerges, sama mouse. Mouse tidak ada, bambang, carrot plus floor. Quip sama fructose. Fructose? Gak ada cuy, gue gak ada fructose. Turn scrub into their powdered forms. Must be operated by an oblates. Oh anjir. Jadi itu mesin cuy, itu mesin. Gue harus makan sesuatu nih. Makan ini aja, candy. Cola candy. Makan cola candy aja ya. Jadi gue masih ada gak iniannya, permennya di sini? Kagak ada sih. Udah ya, makan cola candy aja. Mencet apa makannya? Mencet apa main makannya? Konsum. Oh, dari sini makan. Oke. Sangat membantu. Makannya dari inventory sih ya. Lumayan sulit sih, cuman ya lumayan bagus lah. Di game itu masih bisa makan gitu kan, daripada nggak bisa kan ngebug. Kesel saya. Buset no, ublats gue udah mau jadi no. Kalau kalian niat ya, gue bakal nanam yang banyak sih supaya dapetnya lumayan. Ya abis. Ini bakal jadi episode farming sih cuy. Soalnya ya itu, gue kan membutuhkan. Oke, dapet. Gue soalnya membutuhkan apa namanya, uang cuy. Di situ duit gue dikit banget benar. Ini biar bagus gue jadiin kayak gini. Soalnya pas 10 tuh. Pas kan 10 dan gue tinggal nanam aja 10. Eh salah. Come on man. Di saving tadi. Bentar cuy. Oke, tinggal disiram, tapi gua perlu makanan. Jadi ya, makannya mencet apa ya? Makannya dari sini anjir. Lumayan ribet sih, cuman ya apa sih yang kita harapkan gitu dari game indie ya kan. Gini aja udah bagus loh, mereka bisa bisa ngasih mekanik apa namanya, farming sama RPG sekaligus gitu. Dan unik lagi, mekanik RPG itu unik banget. Mekanik RPG itu digabung sama ya abis. Mekanik RPG itu digabung sama ini, sama apa namanya, rhythm, sama rhythm. Ini udah panen nih cuy, nanti kita cabut ya, tenang aja. Biar jadi 4, mantap. Ini masih sore sih. Ini ya. Tuh. Anjir, yang ngikutin gue banyak cuy, mantap. Udah ya. Dan sekarang gue mau ke kota lagi. Ngapain bang? Gue mau ini, dapetin satu seed ublets yang tadi tuh. Kan kita harus punya 4 ublets tuh. Nah, sekarang kan udah 4 ublets, harusnya bisa dong. Masa tidak bisa? Di sini kita nggak bisa ngeproses ya. Ya udah. Yuk. Kita lawan pakai siapa ya? Pakai inilah, dia punya 0 soalnya. 2 anjir, 4 min. 4 versus 4 anjir, battle royale team deathmatch anjir. Terus di sini ada belum mandi. Ini sih gue mau gunain
ada satu. Anjir. Kocak lu, 4 lawan 4 anjir, kocak. Anjir dipakai gituan. Wah anjir, stun target for 2 turn. Earn 1 opponent. Earn 1 point. Mampus lu. OP juga ini jamur. Yang mana ya? Inilah. 2 poin. Terus ini. Kesetun men noh. Oblet spawn gua kesetun anjir. Parah. Tapi tenang aja, tetap menang gue. Malu kira gua apaan, tetap menang gue, ha? Habis stun target for one turn. Anjir parah. Stun terus dong anjir. Ya udah menang lah. Ini kata-kata terakhir dah sih. Menang cuy gue cuy. Kata-kata terakhir. Kata terakhir terakhir menang ini gua. Lagi sesuaian sih nyetun-nyetun. Tapi bahaya juga cuy kalau dia bisa nyetun gua semuanya. Bisa mati aku. Nah, udah. Ini gua kartunya tinggal jamur sama yang pohon itu ya. Bahaya. Mereka tidak boleh menang. One hype. Apa tuh one hype? Oke. Okay. Langsung ya kita akhiri 35 kan. Langsung lah. Kalau udah lu mati ya, kalah kau. Gak mati sih. Maksudnya kalah lu gak bisa break dance. Gak bisa break dance. Oh, jenek level semua men. Mantap. Get shit from climber you. Yang banyak dong kan 4 lawan 4. Kan 4 lawan 4 yang banyak dong. Di parah banget men. Apa nih? Guess you keep cleaning up the plan. Evidence you so will need to bring more in operative. Oke. Ini apa nih? Cranberry. Boleh juga. Cranberry itu berarti berry yang kram ya. Anjir. Nah, gue tinggal apa nanam seed ini lagi. Apa nih? Kok gak tuh ada badge? Badge gue lagi. Banyak banget gue dapetin badge-nya. Oh iya tentu dong, tidak pernah kalah saya. Dah. Terus gue bakal nyiram cuy ya. Oke. Dah. Isi dulu. So udah ini ya, untuk penutupan gue bakal ngecek dulu satu misi lagi cuy ya. Jadi tanya dia. Kok nggak ada sih? Oh ini dapat duit gue cuy. Sekian gini gue baru inget, gue sekian gini dapat duit. Mantap. Dapat duit. Mantap. Kita dapat figurnya juga nanti kita taruh. Lihat. Oh ini nih, ini misinya cuy. Komputer hacker bot. Oke. Kayaknya suruh benerin deh kayaknya. Not very sociable that because he's dead. Katanya dia udah mati. Not dead so much. Gak benar-benar mati sih katanya. Dia gak pernah tinggal, not really sent. Oke, okay, he wears what was it? Unfinished prototype hacker bot. Hacker bot namanya. Dia ublets bukan tuh. Once you can give it to them. My studies is giving good gift to people make them like you. Oke. Okay. Are you going to finish building the hacker bot? If you wanted to help, kalau lu mau apa namanya? Kalau lu mau bantu untuk nyari beberapa partnya, I can finish it. I'll let you be first beta user. Lu bakal jadi beta user yang pertama katanya. Kalau lu pengen bantu gua. 10 nurnis, 1 obsidian, 1 quip, 1 silop, 1 cloudlet, 1 spore bed. Oke. Okay. Kita naruh patung dulu cuy ya. Soalnya ini penuh-penuhin banget inventory gua.
inventory gua tuh tidak bisa dipenuhi cuy, ya kan? Harus selalu kosong untuk looting looting loot gitu kan. Dia tuh ada di pokoknya bercahaya cuy. Oh ini dia deket sini, dah udah mantap. Dan ya kayaknya segitu dulu cuy untuk video update kali ini ya. So seru banget sih menurut gua, misi-misi itu nyari-nyari barang, bertani dan sebagainya. Tadi juga gua abis tag team ya, anjir, dance tag team, anjay, gila gak gila. Oke, thank you cuy buat semuanya yang udah menonton video ini, dan thank you buat semuanya juga yang udah mau like, subscribe dan juga share-nya. So kita ketemu lagi di video updates berikutnya. So bye bye guys. Dadah.